Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, ketemu lagi dengan channel saya. Oh, jadi ceritanya ini mau ganti ban. Ban belakang udah tipis, udah halus lah, jadi harus diganti. Ban belakang kemarin itu saya pakai Michelin ya, pakai Michelin, depan juga pakai Michelin, katanya sih enak ya. Ya coba ya, enak sih, namanya juga mahal. Nah kali ini kayaknya mau ganti ban yang standar aja, yang biasa-biasa aja, karena budgetnya ada keperluan banyak. Jatuhnya banyak pas habis di lebaran ya, di mana banyak banget urusan, duitnya pada keluar. Kayaknya mau beli ban yang biasa aja. Ini posisi saya baru saja keluar dari rumah. Ikuti aja perjalanan saya dalam rangka mengganti ban. Kayaknya mesti ngambil duit dulu, ngambil uang dulu. Nanti ganti bannya rencana di Planet Ban di daerah Parung ya, di Pasar Parung masuk loh, ke arah Ciseeng, karena emang rumah saya di sekitar-sekitaran sini. Oke, ikutin terus dikaliku jalan ini, jangan skip-skip, barangkali nemu sesuatu yang menarik. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga saja bermanfaat buat siapapun. Dan ini lagi puasa guys, teman-teman, lagi puasa, panas banget. Aduh, ini udah di jalan raya ya, ini jalan raya Parung Bogor. Kalau ke kiri itu ke Parung, ke kiri ke sana ya, ke sana itu ke Bogor, ke arah kebalikannya ke arah Jakarta. Ini karena mau ke arah Pasar Parung, kita putar balik ke arah Jakarta. Yap, sebelah kiri nih ada kolam renang Sapadia ya. Udah lama cuma kayak untuk nggak terlalu laku. Ya. Yang sebelah kiri juga ini ada wisata Danau Lebak Wangi, baru saja dibuka ya. Belum sampai 2 tahun, belum sampai setahun malah kayaknya umurnya. Bagus sih ini wisata Lebak Wangi, setu ya, setu. Bagus kok ini kalau malam minggu apalagi, ramai banget di situ, banyak yang lesehan. Lampu-lampunya juga oke untuk Instagramable, sama apa, live musik ada. Lebak Wangi, no, wisata Lebak Wangi yang saya promoin gratis. Nanti sampai sono mesti kita balik dulu, ngambil uangnya kayaknya tidak cukup buat beli ban kita ATM dulu. Ini jam 12 lebih ya, mungkin setengah satuan lah ya. Tadi habis nungguin tukang servis apa, tukang cuci AC baru datang jam 12-an, jadi ya udah nunggu. Tadinya mau ganti ban jam 11-an, cuman kayaknya kasihan nggak ditungguin orangnya, makanya ditungguin dulu. Panas banget hari ini, setengah satu. Dari kemarin sih panasnya kayak ini berapa ya, seminggu inilah ya panasnya, ya Allah, masya Allah banget, alhamdulillah banget lah. Di paha itu kayak mau mateng, apa namanya, paha, jadi kayak apa, paha ayam mau mateng, panas banget.
Tapi tiba-tiba malam atau sore gitu langsung lembur, langsung suasananya langsung lembab. Nah itu yang bikin sakit, yang bikin radang gitu. Makanya kalau habis dari luar keadaan posisi panas, jangan langsung masuk AC. Biar tubuh ini adaptasi dulu dengan fungsi yang step by step lah. Jangan langsung kedingin, itu pasti nanti biasanya ke badan nggak enak badannya langsung. Setelah itu ya, kalau pas banget ngadem nggak enak, cuman biasanya berapa hari setelah itu kalau diterusin kayak gitu kayaknya nggak bagus. Biarin dulu keringetnya hilang secara alami, baru masuk ruangan AC. Di sebelah kanan ada ATM BCA yang cukup banyak dan komplit. Saya mau ngambil buat bayar ban. Gak tahu ban berapa ya sekarang harganya ya. Dulu harus coba belok sini ya kanan ya. Bantu misalnya dulu 400 sekian kan, 150 sekian. Nah ini tadi yang harga 300 sekian lah. 250 juga nggak apa-apa. Yang penting bisa buat jalan dulu biar nggak halus. Kebutuhan banyak ini, habis mau lebaran ngirim sono ngirim sini, ngasih sono ngasih sini, beli ini beli itu. Macam terbalik kayak lama sekali. Sepertinya kan di depan kosong. Kamu terbalik dulu ngambil uang. Yuk. Ya begitu. Putar balik ntar, putar balik lagi. Apa-apa, nanti juga muter-muter. Kita ambil duit dulu di situ. Aduh, panas lagi. Panas. Kita ambil duit dulu ya. Bentar. Oke. Okay. Udah ngambil duit. Tadi ngambil 50 juta ya. Jadi lumayan berlipat. 50 juta dari duit goib. 50 juta dari mana duit sebanyak itu? Ngapain beli ban, beli motor? Ambil 50 juta buat beli ban, beli motor sekalian. Aduh, bumbang lagi. Baik. Kita putar balik, guys. Oke. Sekian gak lihat. Kita ke arah Ciseeng, Parung. Nah, udah mulai mendung. Mendung dong, biar segar. Ini pasar nih, area pasar Parung ya. Kita nanti saya ngambil ke kiri arah Ciseeng. Arah Ciseeng sekarang ramai banget, teman-teman. Jadi banyak yang pengen ngambil atau beli rumah di daerah situ. Gosipnya sih prospeknya bagus. Ya mudah-mudahan jadi ramai sini. Udah ramai sih. Pasar Parung tuh pasarnya nggak pernah sepi dan
selalu macet di pagi dan sore. Padahal malam kayaknya malam juga ramai sini. Malam sih sini apa namanya daging ya, daging sama ini ya, namanya juga pasar kan, cuma cuma pasar yang gede banget ini. Kalau lagi ini masih pada macet, kata orang pengen jalan pelan aja ya. Ayo dah, dan berikan dulu. Kayaknya nggak jauh dari sini kok, sebelah kanan. Di sini pasti macet karena ada satu kotak yang jalannya rusak parah. Kenapa dah? Berhenti. Ini dia putar balik. Orang mau maksain masuk ke area kampung yang sisi kiri, kayaknya nggak muat juga kan mobil. Ada atau mungkin dia mobilnya ya. Nah, oh muat banget. Aduh, itu doang itu. Mau kemana? Ayo. Mana daerah sini seperti saya sama jalan ada kok planet ber kok ketetesan gerimis. Jangan-jangan gerimis planet ban, planet ban, di mana kamu, bukannya ada di daerah sini ya. Oh, planet ban. Kata mau beli merek apa? Yang pasti yang sesuai budget deh. Oh, di depan planet ban. Yang sesuai budget, nggak mahal-mahal banget. Depan juga bicarain soalnya, karena tadi masih bagus, masih benar. Ambil ke kanan, depan ada planet ban Ciseeng. Planet ban Parung apa Ciseeng? Ciseeng sih harusnya ini. Ya, kita udah sampai. Wah, kosong dong. Ban belakang. Nanti. Hah? Start dulu dah. Kita lihat dulu dah. Oh, yang kayak gitu berapa emang? Iya, lagi promo 393. 393. Lagi promo. Ada 426. Ya kalau lagi promo mau. Kan harga normalnya 426. Empat sekitar sekian ya, 400 sekian. Iya, 400 lebih. Sekarang dia jadi 393. Mau. Persis ya? Hah? Sama persis ya? Oh iya, mau. Sama cairannya enggak? Cairannya 38. Cairannya ntar dulu dah. Dulu, ban dulu aja. Cek, Bang. Kalau misalnya aku kasih yang agak tebel tuh bagus enggak sih? Apanya? Bannya. Mau nanya doang nih. Tebel gimana maksudnya? Yang agak tebel gitu. Tebelnya gini. Lebih lebar. Oh, jadi belakang pengen lebarin gitu. Bisa. Itu ukurannya cuman, berapa? Kalau pengen lebih lebar dia paling 180. Lebih enaknya. Lebih enak. Iya. Karena kan dia apalagi kalau berat-berat turun-turun, berat jauh. Itu berapa?
Ya harganya kalau yang miselin ya, dia miselin 466 dari harganya 466. Wah, wow, oke juga. Iya. Next dah. Ya, yang dulu. Dulu aja. Ya, enggak usah pengajaran, enggak apa-apa, ntar dulu. Dulu aja. Yes. Akhirnya dapat miselin, guys. Dapat miselin. Promo yang dari 460 sekian jadi 300 sekian. Ya udah. Kapot. Iya, iya, iya. Emang itu harus dibubut, Bang. Dalam udah. Iya, patah dalam, makanya nyari bubutan yang oke di mana ya, daerah sini ya? Yang oke ya. Di depan. Mana tuh? Oke, Bapak ke lurus saja. Mentok, ya. Pasar mentok. Pokoknya di sini aja. Oh, sini. Iya, ke kanan. Dia enggak jauh, ada aja di kanan. Oh. Sampai perempatan sana enggak? Hah? Sampai perempatan enggak? Ya. Jadi akhirnya dapat miselin lagi dengan harga 309 sekian yang dari 462. Miselin lagi. Alat Bang, guys. Yang Genio ya, Pak? Yes. Atas nama Bapak siapa, Pak? Rasanya itu nggak apa kan, Guru Sandi. Pak Guru Sandi? Ya, Guru Sandi. Oke, Pak. Enggak. Itu nanti benar, Sandi ya. Nomor WA-nya? 081. Oh, makasih ya. Yo. Beres. Oke, teman-teman. Udah selesai itunya, ganti ban. Dapat miselin dengan harga 393 dari harga 426. Tapi miselin yang tahun lalu pokoknya miselin yang sebelum ini itu harganya tuh di planet-planet sebelah sana itu harganya 458 kalau nggak salah, pokoknya hampir 500. Ini yang ini murah malah jatuhnya, harga aslinya tuh 429 dikena potongan 30 sekian ribu jadi 393. Awalnya aja udah murah, maksudnya kenapa bisa beda-beda ya planet ban ya, atau emang beda atau nggak tahu dah. Yang pasti ya murah sini kalau dari ngomongin harga asli. Wah, aku putar balik aja dah kayaknya, sini macet males, aku putar balik aja. Kira-kira aduh, kalau udah ganti ban mah enak, tenang, halus soalnya. Jadi kemarin habis servis, habis berapa ratus ribu ini ban, jadi untuk apa namanya budget bulan ini motor itu yang sekian sangat berapa ya, 900 hampir 1 juta, hampir 1 juta untuk jajanan motor kali ini cukup menguras budget hampir 1 jutaan termasuk servis termasuk ban. Panas lagi guys, teman-teman. Oke, saya mau arah pulang, jadi selesai mengganti bannya, dapat alhamdulillah dapat merek yang sama dengan harga yang berbeda, murah. Jadi cukup beruntung lah. Oke, sekian dulu dari saya video
puasa-puasa panas-panas ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jaga kesehatan, semoga ibadahnya lancar selalu sampai nanti kita ketemu di Idul Fitri. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.